Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga share-nya dulur. Dan tinggalkan subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya dulur ya. Oke, dan juga nyalakan loncengnya di bawah ini agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari video saya berikutnya dulur ya. Kali ini saya akan membagikan tips dan trik mengenai tanaman ya, mengenai pertanian ini. Ini adalah jenis cabai bertipe Imola, bertipe besar. Ini kena penyakit, yaitu biasanya kalau Jawanya jebuk lur ya, jebuk atau keriting kayak gini ya. Ini pertumbuhannya sangat lambat sekali. Dan gimana cara solusinya mengatasinya? Yang pertama harus kita semprot menggunakan insektisida atau obat trip ya, pestisida trip yang berbahan abamecin. Dan juga kalau sudah berusaha seperti itu tetapi tetap kayak gini, jangan berusaha dicabut terlebih dahulu, kita bersihkan terlebih dahulu seperti ini ya, kita bersihkan seperti ini menggunakan cutter juga lebih baik, jadi bersihkan seperti ini. Jadi yang ada di sini ini tunas airnya kita bersihkan, kita sisakan 4 batang yang di atasnya nanti. Kita bersihkan terlebih dahulu. Seperti ini tuh. Oke. Bersihkan ya. Jadi seperti ini dulu ya. Ini kita bersihkan, kita buang. Jadi kita cuma menyisakan 4 ini ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, nanti alhasil setelah tidak lama kemudian, mungkin kurang lebih ya sebulanan lah ya. Penting kita memupuknya rajin dan juga penyemprotan pestisidanya juga rajin dengan bubuk daunnya. Nanti nggak lama kemudian ya, jadi seperti ini ya. Ini sudah pulih lah ya, pulih dari penyakitnya. Dan juga seperti ini juga, ini sudah saya bersihkan dan ini waktunya untuk pengurangan daun tuanya ini, seperti ini nanti. Oke, jadi hasil seperti ini. Oke. Oke, jadi seperti itu. Kalau terkena kayak gini, jangan terburu emosi, jangan terburu putus asa. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin menghilangkan tunas airnya seperti tadi. Dan jangan lupa rutin untuk pemupukan dari meskipun pupuk daun dan pupuk organiknya juga. Oke. Dan nanti hasilnya pemulihannya seperti ini. Oke. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja dari video kali ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, langsung bisa komen di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya, karena subscribe itu gratis. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.